betul-betul sibuk puasa ke ataupun sibuk buka puasa sampai arena. Nak ke tidak? Kita dalam keadaan musafir. Jumhur kata, ulama kata lebih afdal ataupun lebih baik dia tahan. Okay. Ini dia berpuasa. Tapi dia boleh tak? Boleh. Isteri kata, abang saya tak tahan. Saya nak. Boleh. Tahan, nanti awak dapat dosa nanti. Awak kata. Dia boleh, dia boleh, dia boleh. Terus. Tapi dia kena kodak nanti. Isu dia kena kodak. Itu wajar. Kalau tetap, ini isu dia. Kalau tetap macam mana? Sama juga isu bawa lori, bawa bas. Memang kerja dia suami kita macam itu. Adik kita, abang kita, ayah kita. Macam mana? Masuk bulan Ramadan. Dia memang keadaan musafir selalu sepanjang bulan Ramadan. Macam mana? Oh, cantiklah bulan Ramadan. Tak payah musafir puasa. Oh, boleh aku tetap isap rokok kan? Ataupun apa-apa kan? Dia keadaan ni macam ini. Kalau berterusan ataupun berkekalan, dia kena puasa. Dia wajib berpuasa. Tetapi yang mengharuskan untuk dia membuka puasa, kalau dibawa lori itu, ya Allah, penat. Penat sangat. Tapi dia tetap kan, status dia apa? Tetap. Dia kerja dia memang macam itu. Dia kalau memudaratkan keadaan di masa itu, dia boleh buka. Okay. Dia diharuskan buka. Tapi Ustaz, kalau macam mana buat macam pilot? Ya, pramugari. Jadi kadang-kadang pergi fly jauh kan? Itu kira macam mana pula Ustaz? Adakah macam mereka nak kena kira pula, oh, dah lebih dah 20 jam dah puasa? Dah 3 hari puasa Ustaz. Ini baru betul musafir lalu dan dahaga. Apa tu? Lagu-lagu. Macam mana tengah, macam mana. Apa tu? Okay. Dia ada dua keadaan yang Ustaz nampak. Pertama, keadaan dia musafir. Dia berterbangan dalam keadaan apa tadi? Musafir lalu nadaga. Oh, betul-betul. Susah nak sebut, tak tahu. Kalau dalam keadaan macam itu, dia dalam keadaan musafir, itu pertama. Kedua, dia nak berbuka. Betul tak? Dia nak berbuka. Dia, okay, pertama dia boleh tak? Jawapannya tadi. Maknanya dia boleh pilih. Tapi kalau dia memang itu kerja ni, dia akan fly, dia mesti berpuasa. Okay. Untuk yang pertama ni, jawapan dia macam mana dia nak berbuka? Macam mana nak buka? Dia pergi. Kalau waktu Malaysia lah kata. Kata Malaysia. Dia nak pergi mana? Dia nak pergi yang jauh-jauh sikit. Mana? Madinah. Madinah. Lah. Ya, sampai dia terbang sampai Hong Kong, sampai mana? Dia melalui India ke? Dia tahu India ataupun pilot tahu India dah masuk berbuka. Dia boleh maklum pada jemaah, kita di India, kita dalam flight di India, dalam area di India, maka kita boleh buka puasa. Sebab pun ada juga contoh kan Ustaz kan, keadaan musafir katalah yang macam ni ses kala dan sebagainya kan. Tak tahu juga kalau zaman dulu-dulu ialah naik unta. Kan nampak ada harganya tu. Tapi sekarang kan kereta, sekarang ada aircon lagi kan. Kereta ada aircon lagi. Selesa. Tiba-tiba dia kata dia tak lalu dah. Tak larat. Tak larat sangat kan Ustaz. Tak duduk selesa dah. Soalannya. Macam mana tu? Soalannya apa tu? Soalannya adakah selesa tu boleh menyebabkan? Boleh kita bagikan jadi alasan untuk kita tak membawa kepada kepenatan pun. Ya. Keadaan kita tu. Betul juga kan? Betul Ustaz. Dia punya konsep senang. Adakah dia dalam keadaan musafir? Kita tak kira dia dalam keadaan susah ataupun tidak. Walaupun konsep awal orang musafir dan diberi keringanan sebab kesusahan tadi. Sebab kesusahan tadi. Tapi kalau Ustaz Sabah, kalau Ustaz balik Sabah, naik kereta ekspres, transit tu yang laju tu 28 minit, lepas tu sampai airport pula sejuk macam tadi lah. Sampai airport naik kapal terbang semua best kan. Tak ada kesusahan pun. Tapi Ustaz dalam keadaan musafir lah, tetap. Ustaz boleh buat tak? Boleh juga. Okay. Ada pilihan dah nampaknya. Kalau ada, tapi kalau boleh teruskan, teruskan. Itu yang sebaiknya. Betul. Kalau tak nak ganti lagi ke lepas ni? Contoh kan, kalau dalam keadaan musafir tinggal puasa boleh. Ganti jangan lupa. Ganti lagi. Lepas ni jangan ragu-ragu Ramadan lagi ya.